Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami sahabat peternak. Telah kita saksikan 4 menit di awal presentasi harian yang menunjukkan bahwa 10% dari total kuota yang kami review pada hari ini turun. Ini suatu momen yang sangat buruk bagi peternak. Kalau kita review ke belakang, harga sempat naik di tanggal 24-25 Desember. Habis itu 26-27-28 mengalami penurunan. 29-30-31 puncaknya mengalami penurunan pada waktu Desember. Tapi kemudian Januari naik, dan awal Januari ada operasi pasar karena kenaikannya cukup signifikan. Operasi pasar dilakukan di area Jabodetabek yang menyebabkan harga telur sedikit terkoreksi ke level normal. Setelah itu ada kejadian naiknya harga kedelai yang menyebabkan naik pula harga pakan ayam, diikuti dengan turunnya harga ayam petelur dari mulai awal Januari sampai dengan akhir Januari sekarang. Terus terpuruk. Hari ini kalau kita lihat di area Jawa Tengah sudah di sekitar 18.000 dan 17.000 malah. Sangat jarang terjadi di daerah ini mengalami harga demikian rendah. Kalau lihat tren minggu ini dari tanggal 19 kemarin masih tinggi. Di Purwokerto juga paling tinggi 20.000. Lebihnya harga normal di 18.000, sekarang sudah turun di 18.300 dan 18.000. Belum ada kepastian kapan akan ada kenaikan dari harga ayam petelur ini, harga telur ayam. Kita review untuk daerah Jawa Timur. Pacitan, Magetan, Madiun, Ponorogo, Kediri, Pare, dan Blitar. Kita lihat di grafik sudah mulai merah. 17.000 sudah 3 hari di Blitar menyentuh angka 17.000. Tanggal 25, 26, 27 ini merupakan harga terendah selama dari pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang. Jika di waktu ke depan akan turun, maka ini akan mengakibatkan kerugian bagi para peternak yang tidak bisa efisien. Di tengah maraknya harga pakan sentrat yang terus melambung tinggi. Kita lihat dari Jawa Timur tidak ada tren naik kecuali Madiun. Madiun walaupun turun tapi masih bisa mempertahankan harga di sekitar 17.600 dari harga 18.000. Kita review mingguan untuk daerah Jawa Timur yang terakhir. Jawa Timur bagian timur di Probolinggo, Jombang, Malang, Surabaya, Jember, Banyuwangi, dan Madura. Sama dengan Jawa Timur yang pertama tadi, tapi ini tidak parah-parah amat. Jadi masih di 17.900, 17.500, 17.600. Semua mengalami penurunan dan semua terkoreksi harganya untuk hari ini. Demikian update dari sahabat peternak. Untuk hari ini, hari Rabu, masih memprihatinkan. Semoga ke depan bisa naik ke harga normal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.